لما تعجبا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد صلاة مسلمين والمسلمات رحمكم الله telah disebutkan di dalam kitab Aja Ibu Bismillahirrahmanirrahim beberapa keajaiban Bismillahirrahmanirrahim dan juga di dalam kitab Asraru Bismillahirrahmanirrahim beberapa rahasia Bismillahirrahmanirrahim di dalamnya banyak sekali disebutkan tentang rahasia dan keajaiban Bismillahirrahmanirrahim tetapi pada video kali ini kita akan menyebutkan lima saja Lima keajaiban Bismillahirrahmanirrahim berkaitan dengan durasi video agar tidak terlalu panjang. Keajaiban yang pertama, Al-awwalu, dibaca 21 kali. Koblan Naomi, Lethaswini, sebelum tidur, Lethaswini yaitu untuk benteng. Benteng gaib, pagar gaib, atau asma kurung. Mangkola bismillahirrahmanirrahim endan Man bermula siapa saja kola yang berkata atau mengucapkan bismillahirrahmanirrahim endan tatkala mau tidur. Ehda wa ashri Sebanyak dua puluh satu kali yaumian pada setiap hari. Fa inna taala maka sesungguhnya Allah taala yubaitu anhu as Menjauhkan oleh Allah anhu darinya asyaitona as pada syaitan. Wajib itu dan menjauhkan oleh Allah anhu daripada diaman asari as kota pada pencurian. Wa mautal fujati dan pada mati mendadak. Wa anhu dan memalingkan oleh Allah anhu darinya man al bala pada bala atau bencana atau musibah. Jadi barang siapa yang terbiasa membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali, sebelum tidur maka Allah akan menjauhkan darinya setan-setan dan juga menjauhkan dari pencurian kemudian menjauhkan dari mati mendadak dan Allah juga akan memalingkan darinya artinya menyelamatkan orang itu dari balak atau musibah atau bencana kemudian keajaiban yang kedua asani dibaca sebanyak 786 kali lil mahabbati yaitu untuk mahabbah untuk pengasian. Nah ini yang luar biasa ini. Ini keajaiban rahasia yang luar biasa. Membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 786 kali. Lila mahabbati untuk mahabbah. Pengasihan. Mangkola Bismillahirrahmanirrahim. bermula siapa saja kola yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sitan wa thamanina wa sab'ami'atin. Marotan. Yaumian. Sebanyak 780 kali yaumian pada setiap hari tapi ya 786 kali setiap hari ala ina'in atas suatu wadah fihi yang ada yaitu ada di dalam ina' ma'un bermula air wasaqahu dan meminumkan oleh seseorang hu pada air itu liman kepada orang yasya'u yang menghendaki oleh diaman fa maka sesungguhnya air itu sofa maka sesungguhnya keadaan ini domersyaan maka sungguhnya keadaan itu Sofa yuhibbu akan mencintai oleh man yasha Hu padanya Hobban dengan cinta syati dan yang menggebu-gebu yang sangat Jadi barang siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim saja Sebanyak 780 kali Dibacakan di dalam suatu wadah yang di dalamnya ada air Misalnya nih beli aqua atau air mineral di dalam botol Kemudian dibacakan Bismillahirrahmanirrahim saja Sebanyak 786 kali Setiap hari ya bisalah tiga hari atau sebanyak tujuh hari Kemudian setelah itu air itu diminumkan kepada orang yang dia kehendaki Maka orang itu akan mencintainya Mencintai orang itu dengan cinta yang sangat hubban syadidan Kemudian keajaiban yang ketiga asal itu dibaca sebanyak 100 kali. Lis yaitu untuk pengobatan. Jadi untuk pengobatan. Mangkola bismillahirrahmanirrahim man bermula siapa saja. Qala yang membaca oleh dia man bismillahirrahmanirrahim ala ayi makanin atas mana saja tempat jujatu yang didapatkan bihi pada nyaman. Al alamu terhadap sakit Miata marotin sebanyak 100 kali. Limut dati salah dati ayamin untuk masa selama tiga hari. Yusfa al-maridu maka akan diobati al-maridu terhadap orang yang sakit. Minal alami dari penyakitnya. Bi'idhnillahi ta'ala dengan izinnya Allah ta'ala. Jadi barang siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 100 kali membacanya pada anggota tubuh yang dirasakan sakit. Misalnya kalau lutut di lutut di tangan ya di tangan. Selama selama berapa tiga hari? Selama tiga hari setiap membaca berapa kali? Seratus kali. Yusfa al maridu maka akan diobati al maridu terhadap orang yang sakit itu. Bidadillah. Ya minal alami bidadillahi taala dengan izin Allah. Ini adalah keajaiban Bismillahirrahmanirrahim yang ketiga. Adapun keajaiban Bismillahirrahmanirrahim yang keempat, yang Allah Bi'ung yang keempat, yaitu dibaca sebanyak 786 kali. 786 kali. Lijal khairi yaitu untuk menarik kebaikan. Lijal bil khairi. Khair di situ bisa bermakna kebaikan, bisa bermakna harta benda. Harta benda atau rizki yang melimpah ruah. Harta benda atau rezeki yang melimpah ruah yang bersifat kebaikan. Mangkalah Bismillahirrahmanirrahim. Man bermula siapa saja kola yang membaca oleh diaman. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Bismillahirrahmanirrahim. Sitan watamanina wa marrotan sebanyak 786 kali. Limudati sab'i ayamin untuk masa selama tujuh hari. Ya, masanya selama tujuh hari. Mutataliatan dalam keadaan berturut-turut tujuh hari itu berturut-turut biniyati amrin dengan niat untuk menunaikan mana saja urusan atau perkara fayakdihi lahullahu maka akan menunaikan hi kepada dia man. lahu untuknya man fayakdihi maka akan menunaikan hi pada amr berarti ya lahu untuk man Allah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maha suci dia Allah dan maha tinggi oleh dia Allah wa dan dengan suatu pengkhususan di jabil khairi yaitu untuk menarik kebaikan wal ibtiyati anisharid dan untuk menjauhkan daripada keburukan. Jadi barang siapa nih yang membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 786 kali selama tujuh hari berturut-turut dengan niat untuk menunaikan menunaikan segala urusan maka Allah akan menunaikan urusan itu untuknya dan lebih khususnya yaitu untuk menarik rizki yang melimpah ruah dan untuk menjauhkan dari segala macam keburukan atau kejahatan. Adapun keajaiban Bismillahirrahmanirrahim yang kelima yaitu al khamisu dibaca sebanyak 150 kali lil haybati yaitu untuk wibawa aura wibawanya yang luar biasa. Asyakshu alladzi yudawimu ala qawli bismillahirrahmanirrahim seseorang yang mendawamkan, melanggengkan, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim khamsina wa mi'ata marlatin sebanyak 150 kali Yaumian, subahan wa masaan setiap hari pada waktu pagi dan sore ya rezukuhullahu bil -haybati. maka Allah akan memberikan anugerah kepadanya pada haibah bawaan aura yang luar biasa indal alami asafali wal alawi yaitu di sisi alam yang bawah dan alam yang atas wallahu taala a'lamu